Nekat curi kotak amal berikut kotaknya, seorang pria di Koja, Jakarta Utara dikeroyok warga sekampung. Dalam video yang dibagikan warga Koja, terlihat puluhan pemuda mengejar seorang pria yang diduga telah mencuri kotak amal pada Minggu 29 Januari pada pukul 9 malam. Helm hingga bau gementah melayang ke pria yang diduga pencuri tersebut. Tidak tanggung-tanggung, terduga pelaku mencuri kotak amal berikut dengan kotaknya. Dalam video terlihat seorang warga menggotong-gotong kotak amal yang berhasil diamankan dari terduga pelaku. Warga kemudian membawa terduga pelaku ke sebuah rumah dan segera memanggil pihak kepolisian untuk mengamankan pria tersebut. Peristiwa pencurian kotak amal itu terjadi di Jalan Lontar 5, Lagoa, Koja, Jakarta Utara. Saat itu warga memergoki pelaku mencuri kotak amal beserta kotaknya.